Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi hari ini saya akan berangkat ke Ciamis, akan menjenguk teman-teman saya yang ada di Ciamis. Ayo ikuti kegiatan kami, berangkat. Setelah tadi kita melewati jalan yang berembun banget, berkabut kayak negeri di atas awan, kami berhenti dulu mau makan leput sama tua labala di sini. Itu lebih leput, teman-teman. Ini ada apa nih? Zaman eta kan encan panganggonan baheula. Oke, saya mau makan dulu. Alhamdulillah ini kita udah di Kecamatan Langkap Lancar lagi, dan ini saya lagi di tempat cetak foto, fotokopian, dan suami lagi bikin KTP karena harus diperbaharui, harus pekerjaannya jadi petani lagi. Dan langsung aja kita masuk ke tempat fotokopiannya, kita cetak beberapa foto dulu, tapi katanya di sini nggak ada album, jadi paling saya cetak yang besar aja, teman-teman. Yuk langsung aja kita ke sana, dan inilah dia toko buku kayak gitu. Ini si A-nya malah keluar dulu. Ya udah, kita cetak foto dulu dan tunggu sampai jadi baru saya videoin lagi. Oke, ini udah selesai dicetak, teman-teman. Ini kita laminating biar awet. Oke, ini udah dilaminating. Tinggal kita kasih figura. Ini kita beli 6 figuranya, tapi untuk album nggak ada, nanti kita belinya di tempat yang lain. Dan ini udah selesai dicetak. Kecamatan Tengah. Ya udah, nanti kita ke sana. Ini saya ngerekam pakai HP Bapak. Oke, kita udah sampai di kantor kecamatan Langkap Lancar. Tadinya kita mau langsung pulang, tapi karena ibu camat ingin bertemu, ya sudah. Tapi kita ke sana dulu. Assalamualaikum. Kita udah nyampe di sini, guys. Ini boleh di video, kita udah izin. Assalamualaikum, camat. Pertama. Ke mana? Oh, ada izinnya. Nah, nunjuk mama. Kene? Alim mama. Kene si Arma. Dan ternyata ibunya lagi istirahat, lagi makan, guys. Suasana beda. Oh, suasana. Ini kedatangan artis YouTuber. Yes, artis YouTuber. Kayak stol sudah jadi, teman-teman. Harus kami. Enggak. PKK Kecamatan kedatangan artis YouTuber. Oh, ini suatu kehormatan banget saya orang biasa ketemu sama ibu yang sangat cantik. Tapi sayang nggak ada emak, padahal kangen banget tuh. Iya, emak lagi panen. Oke, alhamdulillah ini kita ketemu lagi sama ibu camat beserta rekan-rekannya. Pokoknya teman-teman dengan ringan. Dan alhamdulillah ini lagi suasana makan siang, jadinya saya mengganggu. Dan ini jengkolnya tuh nyelusuk banget. Jengkol sama ikan asin. Iya, dan banyak yang komen katanya di kolom komentar ibu camat bagus untuk jadi calon ibu bupati. Amin. Banyak banget yang komen kayak gitu loh. Banyak banget. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya YouTube kami.
terima kasih. Mudah-mudahan Bu Ana sama Bapak juga sehat. Amin. Tadi kangen ogen ke emak, cuman sayang emak gak ada. Jadi salam bakpos aja. Udah lama gak ketemunya Bu Ana, berapa bulan sih makan di Saung? 2 bulan kebelakang ada? Oh ada. Pas sebelum puasa. Iya betul, 2-3 bulan lah teman-teman, boleh cek videonya. Dan ini yang kangen sama ibu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaget banget kemarin ngelihat ibu Ana make up. Cantik banget. Oh ini udah dicetak itu fotonya. Mana barusan. Mau lihat. Dicetak dulu. Kalaunya ibu mah santai we. Kalau cowoknya mah tengah ganggu neng lah. Gitu mun kunci nanti. Biasana sok ningali sate ebeng ta ibu Elin. Sate ebeng. Bapak da abi mah enggak berteman kan sama Bapak di WA. Oh, gitu ya. Oh, bertemanan tuh yuk. Oh. Abi masak ukeun ieu da tara. Abi mah bertemanan sama Bu Ana aja. Iya. Di WA sama Bapak, nomor Bapak enggak? Itu ada di mana? Ini soal kapan lagi kita cetak foto langsung dilihat sama ibu. Wow, cantik sekali. Nu biasana kuleuh gitu kan kemarin mah. Shimmering splendid teman-teman. Masya Allah, ganteng banget. Ibu Ana kan gelis ih, gelis pisan. Ya Allah gelis pisan. Oh, untuk tiasa deh bu, untuk tiasa jeng tuh kabujang. Eta pang-pang mama. Ih cantik banget, suka. Ini dia teman-teman hasil dari makeup ibu. Lo kata ibu juga hasil makeupnya bagus ya bu. Bagus keren pokoknya, maksimal. Wilayah Priangan Timur boleh makeupnya sama Neng Uci. Jadi penasaran lihat foto ibu pas nikah ya. Zaman jadul, nyongcot di sini kok mana apa sih gelung-gelungnya gitu. Nyongcot benar. Bapak sama panjang, Bapak sama Bu Ana. Tong cik basa Sunda nama tong ngasasahakeun meskipun kita udah ya. Tapi kan silaturahmi lebih erat ya hubungannya. Iya. Cuman yang sangat disayangkan sekarang tuh kangen sama emak, cuman gak bisa ketemu. Iya, Pak Camat juga nitip salam buat teman-teman YouTuber Bu Ana. Jangan lupa like, komen. Mudah-mudahan lebih banyak lagi, lebih meningkat lagi ya Pak. Amin. Lebih sukses. Pokoknya subscribernya lebih up. Amin. Lebih berapa kali double pokoknya ya Pak. Pokoknya gini, PKK. Semuanya sekaca kecamatan ini kapan-kapan saja melihat di saung saya. Nanti kalau udah mateng tak suk mak, iya mak kacang tanah panen, mesti ku saya akan di telepon ibu. Sip. Udah janji ya teman-teman. Nanti kalau kita kan udah panen kacang ditunggu pokoknya. Pokoknya di kulu. Dikulup pokoknya. Bapak cepungan abis yang naros ka Bu Ana. Sakedap. Cepungan hapena. Cepungan hapena. Di sini Bu Ana pas waktu Bu Ana dulu menjabat menjadi ketua PKK Desa. Pas waktu pertama kita ada rapat ya di aula, kebetulan kan saya juga menjabat ketua TPPKK Kecamatan belum lama. Bu Ana ada perasaan beda enggak pas posisi Bu Ana menjadi ketua TPPKK Desa? Dan sekarang menjadi artis YouTuber yang keren banget. Ada artis nih. Ada ini enggak? Ada apa ya? Ada perbedaan enggak? Pasti jelas banyak perbedaannya ya. Di antaranya apa itu Bu Ana? Kesan-kesan Bu Ana, kesan-kesan Bu Ana buat tim PKK Kecamatan kami apa Bu Ana? Ya, pertama dulu sama ibu tuh seneng banget karena kita nggak terlalu jauh usianya gitu ya. Kalau yang lain kan udah pada dewasa banget, ada temennya. Temen. Terus kesan pesan jadi ketua PKK dan sekarang di dunia peryoutuban kayak gitu ya. Kalau misalnya ini di dunia peryoutubannya apa di PKK-nya nih Bu? Nggak, jadi ada pesannya dua-duanya. Dua-duanya. Yang pertama pesan buat kami biar kedepannya ada lebih banyak berinovasi gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, selama Bu Ana jadi ketua TPPKK Desa dan sekarang menjadi yang artis YouTuber, itu ada
pesan-pesan Bu Ana sendiri nggak? Oh iya, siap. Nah, untuk para ibu-ibu PKK, walaupun semuanya adalah anggota PKK ya Bu, kita itu di zaman sekarang harus melek internet, harus tahu sosial media. Kita kan nggak pernah tahu bikin inovasi misalkan di Kecamatan Langkapelancar bikin YouTube gitu kan, channel YouTube PKK, dan update setiap seminggu sekali tentang masakan. Jadi kalaupun ada di misalkan ibu masak apa, resepnya apa, dan nggak harus yang selalu datang ke kecamatan yang tahu gitu, semua itu jadi tahu gitu. Dan jadi oh ini ya dari Kecamatan Langkapelancar ternyata berinovasi untuk bikin YouTube dan memberikan resep-resep yang kuat ataupun seperti apa. Dan kayak kapan-kapan misalkan ke wisata di Langkapelancar, wisata alamnya, dan juga kayak pendidikannya seperti apa bisa di-up di YouTube, itu tuh bakal lebih membumi gitu loh, bakal lebih terkenal gitu ya, destinasi wisata ibu YouTuber wannabe. Terus terang ya, saya pribadi juga sangat terinspirasi sama Bu Ana. Untuk tadinya kan Bu Ana juga nggak nyangka ya bakal seperti ini ya. Dan Allah itu memang sangat-sangat adil gitu, sangat tahu nih kepada orang-orang yang sangat-sangat berusaha itu memang subhanallah banget ya hasilnya gitu. Tapi saya tidak pandai untuk main YouTuber. Jadi saya banyak belajar dulu dari lihat-lihat channel-channelnya Bu Ana yang semakin kesini semakin Masya Allah meningkat subscribernya gitu. Dan mudah-mudahan dengan konten seperti ini, dengan konten sama saya, mudah-mudahan membludak yang like, komen, subscriber Bu Ana double-nya harus lebih banyak lagi. Yang kangen sama saya, Masya Allah, Alhamdulillah ya, banyak banget nih fans ibu. Salam hormat dari saya. Dan saya terus terang di sini juga masih belajar menjadi ketua TPPKK Kecamatan. Karena pada dasarnya orang tidak ada yang pinter ya Bu Ana ya, semuanya belajar. Tapi saya sangat kagum sekali sama Bu Ana. Begitupun sebaliknya. Bu Ana bahasa Inggrisnya luar biasa banget, enggak? Karena iso. Fasih banget gitu, Masya Allah. Bu Ana mudah-mudahan sukses ya. Amin. Ibu juga sukses dan selalu ramah. Ini ibu tuh enaknya, walaupun ibu seorang pejabat, kecamatan itu enggak kecil loh teman-teman, meruas gitu. Tapi ibu tuh selalu ramah kepada siapapun, itu yang saya kagumi dan yang menjadikan saya patok. Kan bahwa hidup itu ya intinya kita sama aja, dan yang menunjukkan kita tinggi atau tidak adalah perilaku kita sendiri. Ya, karena jabatan hanya sementara ya Bu Ana, saya juga di sini mungkin gak akan selamanya. Yang namanya AS kan pasti kan ada pensiunnya. Jadi memang di sini desa paling banyak ya Bu Ana ya, 15 desa. Jaraknya dari desa pertama dan kedua itu luar biasa, jauh-jauh. Tapi alhamdulillah orang-orang sini luar biasa, termasuk Bu Ana, termasuk ibu juga. Ini mohon maaf nih, sorry ibu-ibu yang nutup rantang. Hey, say hi. Hi. Atau suara. Siapa Pak, udah? Oke, teman-teman, ini saya seneng banget, kayak kehormatan banget tuh ibu mau ketemu sama saya siang siapa gitu kan. Tapi sebaliknya, ibu selalu sebaliknya kita kedatangan artis YouTuber yang udah terkenal mendunia banget. Mudah-mudahan Bu Ana sukses terus ya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Harus kedepannya lebih banyak lagi yang harus pokoknya harus double, banyak-banyak like, komen sebanyak-banyaknya ya Bu Ana. Dan ibu juga ditunggu YouTube-nya keluar karena udah banyak fansnya. Aduh Masya Allah, gak bisa. Nanti bisa dengan The Gangs masak gitu. Atau make up. Oke. PR ya Bu Ana ya buat saya, mudah-mudahan kedepannya ada inovasi YouTube PKK ya. Amin. Banyak inovasi dan mudah-mudahan saya masih dipercaya menjadi ketua tim penggerak PKK Kecamatan Langkapelancar. Jangan kemana-mana, di sini aja. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe dan komen sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah ini saya udah ketemu kangen bersama ibu camat dan juga ibu-ibu cantik di sana. Dan saya mau pulang dulu ya ibu, bapak. Iya, hati-hati ya Bu Ana. Nih, Bu Ana sehat selalu, salam waktu sanggo emak. Amin. Jangan lupa like, komen dan subscribe biar banyak.
Iya, terima kasih, ini saya dipromosikan secara gratis. Oke, okay, dadah, terima kasih. Ini disponsori Saung, teman-teman. Ibu hatur nuhun. Ibu Ana. Iya. Oke, okay, kita pulang. Oke, okay,